Pemirsa, Indonesia Awards 2019 memberikan penghargaan kepada Kota Malang, Jawa Timur dalam kategori pengembangan pertanian urban modern. Pemkot Malang dinilai sukses mengendalikan inflasi dari sektor pangan dengan lahan pertanian terbatas. Malam penghargaan Indonesia Award 2019 Kamis lalu memberikan penghargaan kepada Kota Malang atas keberhasilannya dalam pengembangan pertanian urban modern. Pemkot Malang dinilai sukses dalam mengendalikan inflasi sektor pangan dengan pemanfaatan lahan terbatas untuk budidaya pertanian. Pemkot Kota Malang juga dinilai berhasil dalam menangani masalah stunting melalui program urban farming. Menjadi salah satu inovasi kami untuk bagaimana untuk mengendalikan inflasi. Ketahanan pangan salah satunya adalah memanfaatkan pekarangan-pekarangan yang memang di daerah kota itu kan pekarangannya apa, lahan pertanian akan terbatas sekali. Maka hemat saya, hari ini penghargaan itu tantangan bagi kita bagaimana untuk mempertahankan yang selama ini sudah kami lakukan. Dan apresiasi kepada masyarakat Malang, apapun inisiatif, apapun program dari pemerintah, ketika tidak gayung bersambut dengan masyarakat, maka itu tidak akan berhasil. Maka semuanya adalah keberhasilan adalah dari masyarakat Kota Malang yang luar biasa. Mengusung tema Kita Indonesia, Indonesia Award merupakan penghargaan yang diberikan oleh iNews kepada lembaga pemerintahan, non-pemerintahan, maupun perorangan yang telah berkontribusi dan konsisten dalam membangun negeri. Dari Jakarta, Bunga Ayu, Andrea Arlin, iNews melaporkan.